Allah. Beli ini beribadah pengalaman yang baik. Kita makan jambu. Mantap, men. Mantap, min. Oh, banyak. Para pecinta koridor dan semut dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama aku Nino Arvanendra. Sabar. Ya, jadi di video kali ini itu kita akan nyari semut di tempatnya kebun temannya papa aku ya teman-teman. Bersama Menggani, sang legend semut yang kebal di sengat ama diakama atau Asian bullet ant. Ajaib emang tuh orang teman-teman. Yaudah teman-teman, tapi di sini kita tidak ditemenin sama Dava karena Dava sedang stres, tugasnya banyak banget. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga ini adalah hari yang menguntungkan untuk menjadi semut. Amin. Di belakang aku ini udah ada Manggani yang mau mencocong dan sekarang kita mau langsung tancap gas. Mang, hah? Ada semut baru nggak di sana, Mang? Ya, kayaknya ada sih, kita cari aja. Ya udah gas ke hutan kan? Iya. Ayo gas teman-teman. Ciao, doain semoga hasilnya berhasil. Ya oke, yuk kita lanjut. Air bawa kan? Dua biji. Ini sampel air, benar. Ini ya, Bi. Ini air. Teman-teman, dan kata Manggani ya, di hutan spot kita dulu itu ada semut baru. Aku aja. Jambu tak? Mana buahnya? Mana? Emang manis apa? Ini. Itu bijinya ada yang oranye sama ungu nih. Coba ini malaria ini. Ini dong. Gitu. Yang kuning dong. Ini dalamnya kalau nggak salah bijinya merah, kalau nggak oranye. Itu kan dua. Ini mah. Mana? Maya. Yang dua. Oh iya, kemudian tuh. Iya. Minta ya. Ya, ambil. Udah? Ngocong. Udah ya. Nih. Satu lagi yang terlalu. Udah. Balik atuh. Ada enggak mang semut yang kayak waktu itu lagi? Kita cari sono. Kalau enggak ada cacak gitu. Di BC udah hujan. Belum. Ini ya waktu ada yang hujan. Enaknya. Kita makan jambu. Mantap, Min. Mantap, Min. Mantap, Min. Jadi dari mana itu ya? Pusat kita mau beli tanah. Kegiatan yang iya itu lah melintas lihat-lihat mang ngocong, siapa tahu ada semut di bawah dulu ya, nemu juga ya. Iya itu. Ya,
Teman-teman, kita masih OTW buat nyari semutnya ya. Soalnya dari tadi kita belum nemuin apa-apa karena ini kebetulan aku juga ternyata baru sadar. Ini dulu kan hutan, sekarang udah jadi tanah galian tuh. Udah jarang ada semutnya. Mana ini vakum berat banget lagi. Udah teman-teman, lanjut aja. Aku istirahat dulu teman-teman karena sedikit rada capek ya, soalnya semutnya belum dapat, Manggani juga lagi bantu cari. Soalnya ini ternyata ini pohon apaan dari tadi di sini? Ini pohon singkong. Soalnya kan ini dulu, ini yang ingat coba lihat video dulu waktu aku main air sama Dapa. Ini persis nih, sebelah situ air, sebelah situ air. Lihat, liatin. Itu air, itu jadi tanah galian. Sebenarnya kenapa gitu harus melakukan penggalian di sini? Kasihan kan semut-semut di sini, teman-teman. Ya udah, makanya nanti kalau misalnya udah dapat, kita mulai kamera lagi. Oke, teman-teman. Doainlah, pokoknya kalian doain terus yang terbaik buat aku ya, biar aku dapat semutnya, biar ada hasil juga. Nanti soalnya tanggal 1 sampai tanggal 3 September itu bakal ada keseruan bersama semut-semut kita, teman-teman. Ya udah, lanjut, teman-teman. Apaan? Apaan? Ada. Ini tegi nih. Banyak nih teginya nih. Tolong. Mendi ini beri padam. Pengalaman yang pahit. Lu semut bakot gede-gede banget ya. Aku udah dapat satu hasil, teman-teman. Thank you yang udah doain aku ya. Tuh, dapat TJ, teman-teman. Atau Odontomacus acicularus. Satu koloni gede. Lumayan lah. Ayo, dan kata Manggani, ini ada semut, boleh di face. Mana Mang? Ini di bawah pohon. Mana Mang? Udah hancur ya? Hancur Om. Udah jatuh. Ngeri ambil semutnya. Nyari yang Bandung. Iya. Ayo. Kalau gak ada, balik aja gak apa-apa. Coba cari. Balik dulu kan, Mang. Ngomong-ngomong, kuyang katanya. Dari Abang Tony nih. Gas aja Bang. Mang. Ada. Iya. Tarik dulu ininya nih. Ini. Oh udah. Ini juga ada Mang. Nih. Iya aduh. Tadi baru dipengerin dulu. Udah kepegang, udah kepegang. Cerita. Ini. Ada keluar. Oh, keluar. Oke, hasil kedua ini kita udah dapet Polyrachis divest ya. Dua semut target kita udah dapet. Banyak tuh, Mang.
cukup nih. Tadi jatuh sih. Mana? Mana? Mana sih? Di face guys. Bukan. Di face. Di face. Videoin. Oh. Gila. Gua naik lah. Wow, kita menemukan sarang the real. Monster all of nest. Monster dari segala sarang, teman-teman. Ini kita menemukan sarang di face. Gede banget, segede sarang tawon. Kalau misalnya aku kasih lihat ke teman-teman, kalian harus percaya karena ini emang brand di face. Doain semoga aku berhasil, amin. Wah, gila lu Om Cocong. Yakin lu? Yakin. Wah, gila pada kiri-kiri, Cok. Hah? Gimana, Jong? Hah? Biar naik dulu dari ini nih, Kalung. Lempar aja. Gak bisa, ada goloknya. Ayo. Udah mau ngani. Oh, banyak anjing. Ini panik, guys. Gimana sensasi? Berang-berang makan gas. Gas. Pokoknya walaupun panas juga, kalau kita udah dapatkan, kita rasanya lega juga ya. Rasanya sejuk. Punya puas gitu. Iya. Cocok. Gila banget orang. Tapi kan sarang tawon. Kok bisa sih lu manjat pohon? Ngambil mangga bisa enggak? Anjir. Tadi sebelum dipetik udah nyamperin ya? Tadi di daun. Wow, wow, wow. Ini apa, guys? Cuma dulu. Apa namanya tuh? Dari rayap itu. Yang juga dijempol tangan kalau dijual. Ada. Thank you.
Oke, teman-teman, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alhamdulillah, ke spot ini dapat poli racis armata. Oke, teman-teman, see you di next video. Bye.